Assalamualaikum. Hai semua. Kali ni, Day nak kongsikan resepi cucu kembung manis yang sangat mudah, cepat dan sedap. Tekstur dia kat luar dia garing masa panas-panas dan sangat gebu dan lembut kat dalam. Tengok macam yang Day tunjuk ni. Lembut dan gebu je kat dalam tu. Resepi ni akan buatkan cucu ni tetap lembut dan gebu walaupun sejuk. Nak tahu tak cara untuk jadikan dia kembung dan juga bulat macam ni? Jangan lupa tengok video sampai habis ya. Okey, mula-mula dan akan tunjukkan bahan satu persatu dan gunakan satu cawan setengah tepung gandum dan yang guna tepung gandum Baker's Choice. Yeast kering dan gunakan 1 sudu makan dan guna jenama Mauripan. 2 sudu besar susu pekat manis, jenama apa pun boleh. 2 sudu makan gula pasir. 1 sudu teh garam halus. Dan yang paling penting, dan gunakan 1 cawan air suam, bukan air panas atau air sejuk ya. Air kena pastikan betul-betul suam. Mula-mula Nai akan campurkan semua bahan kering dulu. Dalam mangkuk adunan yang besar, masukkan tepung dan diikuti dengan gula pasir. Lepas tu Nai letakkan yeast di sebelah hujung mangkuk. Dan juga garam halus di depan dia sebab kita tak boleh letak sebelah-sebelah. Takut garam tu akan mematikan yeast. Lepas tu kita campur gaullah agak-agak macam yang Dan tunjukkan ni. Kalau boleh elakkan garam dengan yeast tu dekat-dekat. Sebab garam dia selalu boleh matikan yeast, takut kita punya adunan tak naik nanti. Lepas tu Dan buat lubang kat tengah tu untuk letak bahan cecair pula. Dan masukkan susu pekat tadi. Dan terus masukkan air suam. Air tu kita letak setengah cawan air biasa dan setengah cawan air panas, jadilah 1 cawan air suam. Lepas tu kita kacau-kacau dan sebatikan adunan. Bila dah sebati, kita biarkan adunan ni selama 10 hingga 15 minit untuk yeast tu bertindak. Kita kena biarkan yeast tu untuk dia mengembang dengan elok. Macam ni nampak dia bertindak dengan elok lah tu. Nampak ada buih-buih tu, maksudnya yeast tengah bekerja lah tu. Dia akan membuatkan adunan kita naik macam tu. Adunan ni kita tak boleh peram lama sangat sebab takut dia jadi masam. Paling lama pun dalam setengah jam saja. Okay, dah biarkan dalam 15 minit macam tu. Tengok dia punya tekstur dah jadi macam ni. Tak pekat dan taklah cair sangat. Dia jatuh slow-slow macam tu. Maksudnya adunan ni dah boleh kita goreng. Okay, dah basahkan hujung jari dan terus dan jemput dengan hujung jari je. Tip untuk bagi dia bulat, kita jemput dengan hujung jari tu. Bila kita letak je dia dah naik timbul macam tu, maksudnya adunan ni memang elok dan cucu kita pun jadi kembung-kembung. Dia punya bulat tu elok sekatalah, tapi tak adalah bulat macam bola kan. Adalah muncung-muncung yang terkeluar macam-macam bentuk tu sikit kan, yang macam Pokemon pun ada tu. Kita gunakan api sederhana atau api kecil je sebab adunan ada yeast ni dia cepat garing. Bila nampak dah garing, bolehlah kita alih-alihkan. Tapi macam biasalah, agak mencabar sikit sebab adunan ni bulat dan ringan. Adalah sebiji dua tu, dia tak nak terbalik. Jadi kita kena sabar dan adjust lah macam mana pun, janji dia masak dua-dua belah. Okey, bila dah masak, bolehlah angkat dan toskan minyak. Okey, kalau macam takut nak jemput dengan tangan, boleh pakai sudu, okey? Lupa nak bagi tahu tadi. Kalau tak nak buat bentuk bulat, nak buat panjang-panjang pun okey je, terpulang. Okey, inilah dia cucu kembung ataupun cucu manis yang dah siap. Sekali lagi dan tunjukkan tekstur dia yang garing kat luar dan sangat gebu kat dalam. Cucu kembung manis ni, walaupun nama dia manis, tapi kalau nak makan cicah gulai, kuah kari pun boleh. Nak makan macam tu saja pun sangat sesuai.
boleh kita makan waktu pagi ataupun petang.